aku pedagang kelapa, Om Ded. Sumpah, tukang kelapa. Argumen politik apa yang kalian harapkan dari seorang pedagang kelapa? Jujur, aku nggak tahu apa-apa soal politik. Tapi kalau ditanya apa aja manfaat kelapa, tahu aku. Yang pertama nih ya, air kelapa itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Menurut aku ini bagus untuk pasal nomor 3. Biar nggak emosional dan gampang baperan. Tapi nggak cuma sampai ke situ. Yang kedua, air kelapa juga bisa meningkatkan stamina tubuh. Jadi masih tetap bisa dikonsumsi sama paslon nomor 2. Iya, biar jogetnya lebih luas tuh. Makanya saran aja untuk Pak Prabowo nih ya. Ya minimal inilah Pak, dari sekarang tumblernya diisi air kelapa muda. Sama kalau bisa ini Pak, dikalungin di leher biar makin gemoy kayak anak paut. Sekalian tuh. Iya, dan masih banyak manfaat lainnya. Ada 1001 manfaat kelapa, teman-teman. Itu kelapa. Kalau 1001 janji manis kan itu Pak Anies ya. Lagi pula Pak Anies nggak perlu minum air kelapa, karena Pak Anies apapun makanannya minumnya ludah sendiri. Tukang kelapa beneran ngomongin politik, teman-teman.